Sumatera Barat nanti akan melaksanakan operasi Ketupat Singgalang 2001 yang akan dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2001, di mana nanti akan diterjunkan sebanyak 1.300-an personel yang akan membantu pengamanan di jalur yang ada di Sumatera Barat dengan menyiapkan 55 pos PAM dan juga pos pelayanan. Dan terutama juga akan dilakukan pengamanan di perbatasan, di mana nanti di sana akan dijangkau oleh personel yang ada di Polres yang terdiri dari TNI Polri, kemudian Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan mungkin ada organisasi lain yang membantu pengamanan di perbatasan karena kita berkaitan dengan larangan mudik. Diharapkan di perbatasan itu nanti akan lebih secara intensif dan juga lebih teliti untuk mengecek kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke wilayah Sumatera Barat. Ya, untuk yang diperbolehkan masuk itu adalah yang ada kaitannya dengan kegiatan dinas, kemudian yang urgen-urgen, misalnya dia perlu dibawa ke rumah sakit, kemudian juga ada yang ada izin dari pimpinan dari instansi tersebut dan juga mungkin dari kepala desa kepada masyarakat Padang yang akan ke Padang sendiri dengan penjelasan yang bisa masuk akal lah, diawasi dengan pos pengamanan di perbatasan. 55 pos PAM dan pos pelayanan keseluruhannya. Nah, kalau dia tidak dilengkapi dengan surat-surat pasti akan diputar balik. Ya, jalur udara otomatis dari tempat keberangkatannya itu harus ada kontrol. Memang kan keseluruhan yang kita harapkan di perbatasan keberangkatan itulah yang lebih ketat dalam pengawasannya.